warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin azzakumullah, segenap para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hadir bersama dengan kita guru kita Bapak Ustaz Kyai Haji Ahmad Ridho SPDI sekaligus selaku ketua umum Masjid Jami At-Tahiri, yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Sugriya Yusuf selaku bendahara Masjid Jami At-Tahiri, Bapak Ustaz Sa'dun bin Haji Abdul Razak, orang tua kita Bapak Ustaz Haji Hanafi Tamam MM, yang sama-sama kita hormati pembawa acara Ustaz Haji Ahmad Sauri MPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Khazin Ananda, Ustaz Ahmad Maki Al-Fayyad yang baru saja menyampaikan tausiahnya di hadapan kita, yang tentunya kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikasih berkah dalam ilmunya, manfaat dalam ilmunya, manfaat buat dirinya, keluarganya, dan tentunya buat kita semuanya, khususnya masyarakat yang ada di Kampung Baru dan di wilayah Jakarta. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, saudara, Ramadan udah semakin dekat. Ada 3 amalan yang mesti kita laksanakan supaya Ramadan ini benar-benar bisa menjadi satu ujung tombak buat kita, sehingga nantinya kita menjadi manusia-manusia yang disabdakan oleh Rasulullah, kharaja min zunubihi kayauma waladatu ummuh. Apa yang harus kita amalkan? Jauh-jauh Nabi udah menjelaskannya. Sebelum datang Ramadan ada yang namanya bulan Rajab. Habis bulan Rajab ada bulan Sya'ban. Baru bulan Ramadan. Di bulan Rajab itu kita diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Jadi amalan yang terbaik di dalam bulan Rajab sebenarnya itu adalah banyakin istighfar. Supaya apa? Supaya badan kita akan bersih dari segala dosa-dosa. Jadi ini badan penting dibersihkan. Ya, selama 1 bulan di bulan Rajab kita bersihkan badan kita dengan memperbanyak istighfar. Minimal astaghfirullahalazim. Apalagi kita bisa baca yaitu Sayyidul Istighfar. Ini Rajab udah nih. Mudah-mudahan kita udah amalin tuh perbanyak istighfar. Ya, di samping ada puasa sunnah di bulan Rajab, tapi amalan yang terbaik itu kata as-salafus sholih, banyakin istighfar supaya badan kita bersih. Nah, kemudian masuklah bulan Sya'ban. Apa yang paling bagus kita amalkan dalam bulan Sya'ban ini? Ternyata amalan yang terbaik di bulan Sya'ban memperbanyak membaca selawat kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus memperbanyak membaca selawat?
Salah satu fungsi selawat yang kita baca untuk membersihkan hati kita. Karena hati penting. Kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah tersebut bagus, otomatis anggota tubuh yang lainnya ikut bagus. Tapi sebaliknya, apabila segumpal darah tersebut jelek, maka otomatis itu pun anggota-anggota tubuh yang lain berpengaruh jadi jelek semuanya. Nah, bagaimana supaya hati kita bersih? Banyakin baca selawat. Kapan? Di bulan Sya'ban ini. Dan ulama-ulama menjelaskan bahwa ayat yang memerintahkan kita dianjurkan untuk banyak baca selawat ternyata turunnya di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini turunnya di bulan Sya'ban. Sehingga amalan yang terbaik di bulan Sya'ban ini baca selawat minimal sallallahu ala Muhammad, selawat Jibril yang kita kenal, atau selawat-selawat yang lainnya. Silahkan, masih banyak kesempatan buat kita. Ada ya mungkin 12 hari lagi ke depan ya, kita perbanyak ya membaca selawat supaya hati kita bersih. Nah, yang ketiga, yang terakhir, masuklah Ramadan. Amalan apa yang terbaik? Ternyata as-salafus sholeh menjelaskan amalan yang terbaik di bulan suci Ramadan, iksaru tilawatil Quran. Banyakin membaca Al-Quran. Tujuannya apa? Dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran supaya ruh kita jadi bersih. Jadi komplit dari tiga. Jasad kita bersih, hati kita bersih, ruh kita bersih. Sehingga memang manusia terdiri dari tiga unsur yang sangat penting. Jasad, di situ ada hati, dan di situ ada ruh. Kalau jasad udah bersih, hati udah bersih, ruh bersih, maka insya Allah di dalam salah satu hadis Rasulullah bilang, ketika dia punya mata, maka matanya adalah mata Allah. Ketika dia punya telinga, telinganya adalah telinga Allah. Ketika dia punya mulut, mulutnya adalah mulut Allah. Ketika dia punya tangan, tangannya adalah tangan Allah. Ketika dia punya kaki, kakinya adalah kaki Allah. Ini yang disebut dengan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih-kekasih Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa duka cita, karena Allah selalu membantunya. Sehingga pantas kalau tiga proses ini kita sudah jalankan, maka otomatis insya Allah orang ini akan berhasil di dalam melaksanakan ibadah puasa, sehingga tidak lagi masuk dalam kategori hadis kam min so'imin laisalahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Dia tidak hanya lapar dan haus saja, karena semua anggota-anggota tubuhnya, unsur-unsur pentingnya udah bersih, dari mulai jasadnya, unsur jasmania, bahkan kalbunya, hatinya, dan bahkan ruhnya sudah menjadi bersih. Sehingga inilah yang diharapkan dari hasil berpuasa. Seperti ya ulat, kemudian jadilah kepompong, dari kepompong menjadi kupu-kupu. Jadi udah kupu-kupu, udah bisa terbang kemana-mana. Jadi manusia itu diumpamakan nanti seperti kupu-kupu. Ya, kupu-kupu ya bisa terbang. Bahkan gak mustahil kalau dia bisa berjalan di atas air. Nah, seperti itu. Ya, awalnya ulat bulu,
Coba lihat ulat bulu Bapak Saudara, ya, itu menjijikkan, orang enggak suka dengan ulat bulu. Tapi dia menjalani riadoh, ya, dengan ya nanti dia bersemedi jadi kepompong. Nah, itulah kita sebagai manusia 3 bulan bersihkan badan kita, 1 bulan lagi bersihkan hati kita, 1 bulan lagi bersihkan roh kita. Maka nanti akan muncul, akan lahir yang namanya kupu-kupu. Ya, sehingga kupu-kupu itu indah, orang suka. Ya, dia tidak pernah menyusahkan orang lain, hinggap di dahan dan tidak mengganggu sedikit pun. Ya, inilah harapan kita. Mudah-mudahan dari hasil puasa kita akan menjadi manusia-manusia yang dikatakan oleh Allah la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat badan, dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita pada pagi hari ini.